Saat ini, Indonesia sedang berupaya. Saat ini, Indonesia sedang berusaha. Ini bukan tentang hanya harapan dan doa saja. Tapi ini sebuah upaya dan usaha yang dilakukan secara bersama. Secara sadar dan secara nyata. Agar Indonesia tetap tangguh dan tumbuh. Tangguh untuk menghadapi tantangan saat ini dan ke depan. Tumbuh untuk menunjukkan pada dunia, kita ada, kuat, dan bisa. Mari kita maknai Hari Kemerdekaan Indonesia kali ini dengan penuh arti dan makna, tangguh, dan tumbuh. Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76.